Bagi mengikuti ramalan cuaca seluruh negara, kita bersama Met Malaysia. Untuk itu, kita terus saja bersama pegawainya, Mikhail Cardona. Silakan, Mikhail. Terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Informasi cuaca pada petang ini kita mulakan dengan melihat corak tiupan angin untuk rantau negara. Dan menerusi carta paparan angin ini, diperhatikan rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin yang dominan dari arah timur laut dengan kelajuan yang sederhana sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Justru tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang dikeluarkan oleh jabatan pada ketika ini untuk mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Menerusi carta paparan angin ini juga dapat kita perhatikan terdapatnya kawasan penumpuan angin di sekitar pedalaman negeri Perak dan ianya memberikan gambaran keadaan cuaca lembap di sekitar kawasan tersebut pada ketika ini. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci pula, kita beralih ke paparan imej gema radar. Menerusi cerapan imej gema radar, pada petang ini diperhatikan hujan dan juga ribut petir sedang berlaku di satu dua tempat, lebih tertumpu di pedalaman negeri Perak, pedalaman negeri Selangor, pedalaman negeri Sembilan dan juga di daerah Kulai negeri Johor. Serta hujan dan juga ribut petir dijangkakan boleh berlaku di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di Lembah Kelang. Keadaan cuaca lembap ini kami jangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia dalam keadaan tidak hujan. Seterusnya untuk keadaan cuaca di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak pula, dapat kita perhatikan bagi negeri Sabah, hujan di satu dua tempat adalah lebih tertumpu di bahagian Tawau dan juga Pantai Barat, di mana kami jangkakan keadaan cuaca lembap ini akan beransur-ansur reda dalam sedikit masa lagi. Manakala untuk negeri Sarawak pula, hujan dan juga ribut petir sedang berlaku adalah lebih tertumpu di bahagian barat negeri Sarawak. Dan kami jangkakan keadaan cuaca lembap ini boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca malam ini bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian, saya Mikhail Cardona. Assalamualaikum.